So ini yang saya katakan trading plan ataupun risk management yang perlu kita faham bagaimana kita nak beli saham dengan cara capital gain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya nak kongsikan pada anda bagaimana kita nak beli saham dengan cara capital gain. Biasa kita dengar capital gain. Apa itu capital gain dan bagaimana nak beli saham dengan cara capital gain? Jadi hari ini saya bertanggungjawab untuk kongsikan pada anda apa itu capital gain. Capital gain ini adalah kita mengambil keuntungan daripada kenaikan harga saham. Sebagai contoh, kita beli RM1 dan saham tu naik sehingga RM2. Jadi kita ambil keuntungan di atas kenaikan harga saham tersebut. Secara mudahnya, saya berikan analoginya macam kita nak berniaga. Contoh, kita seorang peniaga air botol. Kita pergilah dekat pemborong untuk membeli air botol. Jadi kita beli botol tersebut kepada pemborong dengan harga RM1 dan kita jual di harga pasaran sebanyak RM3. Jadi maksudnya di situ kita dah untung sebanyak RM2. Jadi kita beli murah dan jual dengan harga yang mahal. Itu maksudnya capital gain, mengambil keuntungan daripada kenaikan harga produk itu ataupun harga saham tersebut. Jadi untuk capital gain ni, biasa saya dengar orang-orang sebut beli murah jual mahal. Dia tidak semestinya begitu. Kadang-kadang kita beli mahal dan kita jual lagi mahal. So kita ambil juga keuntungan daripada kenaikan harga saham. Tapi ada kalanya ketika pasaran tengah cantik, kita beli saham dengan harga yang tinggi dan jual dengan lebih tinggi. Jadi saya akan tunjukkan dengan cara menggunakan chart untuk anda lebih faham. Okey, untuk kita lebih mudah faham bagaimana beli saham dengan capital gain, jadi saya akan tunjukkan menggunakan chart. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya tunjukkan, saham-saham yang saya tunjukkan dalam video ni bukanlah saranan belian ataupun jualan, tapi sebagai education purpose sahaja. Jadi jom saya terangkan kepada anda bagaimana caranya. Sebagai contoh, okey, kita akan belajar sebelum kita membeli atau jual saham, kita akan belajar structure market, kita akan belajar indicator, kita akan belajar fundamental analysis dan sebagainya. Tapi pada video kali ini saya nak terangkan kepada anda apa itu beli saham dengan cara capital gain. Ini yang kita nak faham pada hari ini sebelum kita pergi pada topik-topik yang lebih berat. Jadi sebagai contoh, okay, kita beli saham di area sini. Kalau anda tengok bawah ni adalah dia punya time frame lah, okay, dia punya duration. Ni Disember, kalau anda tengok kat sini ada Februari, Mac dan sebagainya. Di sebelah kanan ni pula, ni adalah harga si unit saham tersebut. Okay, ni adalah indikator-indikator yang kita gunakan. Jadi saya nak anda faham dulu bagaimana, okay, asas tentang beli saham dengan capital gain ini. Jadi sebagai contoh, okay, kita membeli saham di area sini, misal kata, okay, pada harga 35 sen setengah dan kita akan jual pada harga yang tinggi. Sebagai contoh, kita jual di area sini misal kata. So kita dah mempunyai keuntungan sebanyak 23% kenaikan. Nampak ni, 23%. Maksudnya kita beli murah dan jual pada harga yang tinggi. Itulah maksudnya. Okay, yang anda kena tahu, okay, bila kita beli saham ni, dia ada resikonya. Okay, dia ada resikonya. Bukan kita beli saham untung semata-mata, tapi kita kena faham risiko yang ada di dalam pasaran saham. Bila kita beli saham, kita kena pastikan kita dah bersedia dengan risiko saham yang kita beli tersebut. Misal kata dia jatuh, jangan cerita untung saja. Tapi bila ia jatuh, macam mana? So kita kena ada cut loss area. Okay, sebagai contoh, okay, sebagai contohlah kita beli di area sini macam tadi. So ini adalah paras kita punya stop loss. Macam itu maksudnya. Okay, paras kita punya stop loss dan kita ambil keuntungan di area sini.
Jadi sebagai mudah untuk anda faham, okay? Kalau kata P ni, dia punya nilah untuk kita lukis-lukis dan sebagainya. Cuma hari ni saya nak fahamkan terlebih dahulu tentang capital gain ni. Ini sangat penting lah. Okay, ini sangat penting. Okay, misalkan kata anda beli di area sini. Okay, so anda kena bersedia dengan kerugian sekiranya saham tu turun. Okay, bagaimana kita lawan? Kita kena cut loss. So ini yang saya katakan trading plan ataupun risk management yang perlu kita faham dalam pelaburan saham. Itu kita akan pergi pada video yang akan datang. Sekiranya anda nak, saya boleh kongsikan. Tapi ini saya dah berikan kepada klien-klien yang di bawah bimbingan saya. So kepada anda yang belum lagi ada akaun CDS untuk melabur saham, anda boleh contact saya dan saya akan bantu untuk buka akaun CDS dan anda jadi klien saya. Kita ada satu grup untuk kita ambil peluang dalam pasaran saham. Okay, jadi itu maksudnya lah, kita kena risiko dan kita kena ada reward, maksud risk and reward. Okay, jadi ini salah satu contohnya. Selain pada tu, baru-baru ni saya bagi iaitu KGW. Okay, ini bukan saranan beli dan juga jual. Okay, ini sebagai proses pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sebagai contoh ni, okay, KGW, kalau anda tengok dekat sini, okay, anda tengok dekat sini, KGW telah meningkat naik sebanyak 23%. Okay, 23% di area sinilah. Sepatutnya kita beli dekat sini, dan ni kita beli dah tinggi dan kita jual lagi tinggi. Itu maksudnya. Kalau macam tadi, contoh pada saham Habtech tadi, kita beli low, kita jual high. Dan ini, dia dah naik tinggi, dia dah high, kita jual high lagi. Macam gitu. Okay, so itu maksudnya, beli murah, jual pada harga tinggi ataupun harga mahal. Itu konsepnya. Dan kita ada cara yang kedua, itu beli mahal dan jual lagi mahal. So itu antara high risk lah. Tapi dia ada caranya. Jadi itu maksudnya beli saham dengan cara capital gain. So kalau anda dapat sesuatu daripada video ni, kongsikan video ni. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Dan kongsikan dan sebar-sebarkan video ini. Jadi itu saja. Sekiranya ada persoalan dan pertanyaan, boleh saja direct WhatsApp saya. Kalau nak buka akaun pun boleh saja direct WhatsApp saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Peace you.